Sebagai satker baru, Pengadilan Agama Pangkalan Balai terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan. Salah satu aspek penting adalah melakukan pembenahan pada ruang sidang berstandar. Sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 5538/DJA/HK.05/11/2019, tanggal 11 November 2019, yang telah disempurnakan dengan surat nomor 083/DJA.3/OT.01.4/2020, tanggal 10 Januari 2020, tentang standarisasi ruang sidang. Ruang sidang pada Pengadilan Agama Pangkalan Balai telah didesain sesuai dengan standarisasi, mulai dari meja dan kursi hakim, meja dan kursi panitra sidang, meja dan kursi para pihak dan kuasa hukum, kursi saksi, sekat pembatas di antara para pihak dan pengunjung, bangku untuk pengunjung sidang, satu set palu sidang, seperangkat bendera merah putih dan bendera Mahkamah Agung, lambang burung Garuda, kalender yang berada di sebelah kanan panitra, jam dinding berada di dinding di depan majelis hakim, seperangkat sound system, mushaf Al-Quran, daftar mediator di depan pintu masuk dan di dalam ruang sidang, alat pendingin ruangan, CCTV, alat pemadam api ringan, satu unit peralatan telekonferensi, dan alat pendeteksi logam. Keindahan dengan melakukan penataan taman di area sekitar dengan memperindah pandangan dan membuat suasana menjadi asri. Sedangkan kerapian dilakukan dengan meningkatkan performa petugas layanan. Petugas layanan permohonan pengaduan, petugas layanan permohonan informasi, petugas layanan pendaftaran perkara, petugas layanan pembayaran biaya, petugas layanan penyerahan produk pengadilan. Upaya penyelesaian perkara juga dilakukan dengan cara mediasi. Mediasi adalah alternatif penyelesaian perkara yang dilakukan oleh para pihak dengan bantuan mediator. Mediasi bertujuan untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak yang berperkara serta bersifat problem solving. Pengadilan Agama Pangkalan Balai menyediakan sarana dan prasarana bagi para pencari keadilan, pengunjung sidang, saksi yang sedang sakit atau mempunyai keterbatasan dengan memberikan fasilitas kursi roda, selain kenyamanan, sistem keamanan dan proses persidangan selalu dikedepankan. Petugas keamanan sigap jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pimpinan beserta seluruh pejabat dan staf Pengadilan Agama Pangkalan Balai mendukung dan siap melaksanakan seluruh program Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan Agama. Semoga dengan peningkatan kualitas tata ruang sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang berstandar dengan mengedepankan budaya indah, bersih, dan rapi dapat menambah kesejukan dan menciptakan kedamaian serta dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat pencari keadilan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.